sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada DJ Azza, seterusnya mempersilakan pengurus masjid Tuan Haji Joni bin Nuruddin untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada khususnya ahli JKP dan juga semua anak-anak yang saya kasihi sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu taala kita diberi kesempatan berjumpa pagi tu walaupun hujan lebat di luar non. Sebenarnya banyak program aktiviti nak bola kita tapi mungkin disebabkan cuaca kurang mengizinkan. Seperti yang kita sedia maklum, kita ada demonstrasi tu untuk ahli JKP khususnya ataupun ahli-ahli karya masjid yang lain. Cuma waktu itu si bapa kami lah. Mungkin disebabkan cuaca dan sebagainya lah. Tapi apapun, alhamdulillah kita dapat berjumpa situ dan kami bagi pihak masjid ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak politiknik. Kerana kita tu dah ada beberapa program yang kita kolak secara kerjasama lah dengan masjid. Terima kasih banyak-banyak. Dan hari itu lagi kami tentera yang dibawa, kami terbaju macam baju tentera. Dibawa bersama untuk program kita hari itu, insyaAllah kita akan mengadakan selepas itu mencadangkan dan kita ada aktiviti gotong royong sebagainya. Terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara program, kepada Cikgu Satuan dan juga semualah pihak yang telah dapat sama-sama hadir hari itu bersama kita dalam program. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari itu dikira oleh Allah Subhanahu Taala sebagai satu daripada amalan kita. Mudah-mudahan dia akan dapat memberi manfaat kepada kita dan juga kepada masjid kita. Jadi saya rasa itu saja karena program kita akan berjalan sebentar lagi. Saya akan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf sekiranya ada kekurangan yang kami sediakan untuk kita orang di situ. Apapun niat kita hanya satu, untuk mengimarahkan rumah Allah kita. Jadi sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Pengerusi Masjid Tuan Haji Joni bin Nuruddin di atas penerangan ringkas sebentar tadi. Seterusnya mari mempersilakan Timbalan Pengarah Program Jadi Tuan Nuruddin untuk memberikan sepatah dua kata dan seterusnya menerangkan aktiviti yang akan dilancarkan pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Teman-teman, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, pagi ini kita akan mulakan dengan sedikit perkongsian ilmu daripada wakil Politeknik Negeri Sarawak. Kita ada tiga orang facilitator yang akan menerangkan sedikit, cuba sedikitlah berkenaan dengan tuan-puan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya jelas? Boleh, jelas. Okey, pertama sekali saya minta maaf sebab kami si bisa si boleh hilangkan. Okey, saya orang Sarawak. Pertama sekali saya minta maaf lah. Yang saya hormati barisan kepimpinan PJK Masjid Al-Abiad. Yang saya tahu tuan-tuan di sini hebat-hebat berapa ni. Kan saya ni kalau ikutkan kecil je orang dia. Kan dia memang betul kecil. Memang kecil. Memang kecil tu kan. Fizikal dia kecil. Okey, so walaupun saya kecil, saya cubalah untuk menyampaikan sedikit sebanyaklah ilmu. Sedikit perkongsian kepada tuan-tuan dan rakan-rakan pesyarah yang lainlah di sini. Okey, tujuan kami datang ke sini, saya adalah Syed Amirul. Saya pesyarah dalam bidang penyaman udara. Dan sebenarnya saya kariah sebelah Taman Nian-Nian. Tapi kerap datang ke sini. Sebab sini masjid dia agak aktif. Betul tak? Kuliah maghrib dia baiklah. Setiap hari ada kuliah maghrib, ada pengisian. So tahniah kepada ADK-ADK lah. Okay? Sedikit sebanyak lah. Memang saya kerap ke sini lah. Baru ni pun ada jenis sambutan ni semua Syaban kan. Paling best ada makan. Ini yang paling best. Terima kasih ADK Masjid. Okay, hari ni saya nak buat sedikit perkongsian mungkin untuk tuan-tuan tahu secara dasar saja. Saya tak akan menyelam ke lautan dalam, ke dasar saja. Apa yang perlu kita tahu tentang penyelenggaraan penyaman udara ni lah. Servis aircon untuk penyaman udara ni. So yang pertama sekali adalah air filter tuan-tuan lah. Air filter yang ni. Air filter yang ni. Yang ni tuan-tuan perlu cuci sekurang-kurangnya 2 minggu satu kali. Bila lah masih ada pihak buat? Baru buat kan? Tapi sebelum tu, setahun yang lepas? Memang kita berkalah. Alhamdulillah, bagus. Okey. Bila tuan-tuan tak cuci benda ni, walaupun benda ni nampak simple tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak cuci, benda ni secara tak langsung dia akan meningkatkan kadar tenaga elektrik. Penggunaan tenaga elektrik tuan-tuan. 2 minggu. Kalau tuan-tuan rajin cuci perkara benda ni, air filter ni, insya-Allah tuan-tuan punya coil ni takkan kotor. Insya-Allah akan kotor. Yang membuatkan mahal untuk servis sesuatu produk, servis penyaman udara ni yang mahal sebab kena buka ni. Kita nak servis yang coil dalam ni, cooling coil. Kalau tuan-tuan buat benda ni sendiri, tuan-tuan dapat memanjangkan lagi tempoh untuk servis sesuatu. Contohlah kata sepatutnya kalau tuan-tuan tak buat ni, tak cuci ni kan, setahun sekali wajib buat cuci untuk coil ni. Tapi kalau contoh kata kalau tuan-tuan buat selalu benda ni, cuci benda ni, insyaAllah mungkin 6 bulan sekali ke ataupun 6 bulan, setahun setengah ataupun 2 tahun baru kita bawa turun kita cuci. Dan penggunaan kemikal, saya tengokkan kemikal yang ni. Yang ni kemikal ni saya tak galakkan tuan-tuan untuk pakai. Sebab apa? Kemikal ni sifat dia menghakis. So bila dia menghakis, apa akan jadi pada coil tuan-tuan? Bocor. So bila bocor, gas habislah. Dan sekiranya tidak ada kebocoran lah. Biasanya kalau orang datang ke rumah, cik, aircon tak sejuk disebabkan gas tak ada. Untuk pengetahuan tuan-tuan, gas aircon takkan berkurang walaupun 1 PSI sekiranya tiada kebocoran. Dia bukan macam minyak hitam. Minyak hitam kereta kalau kita dah lama pakai, dia akan berkurang kan minyak hitam. Tapi kalau untuk aircon ni ataupun aircon kereta, selagi tidak ada kebocoran, selagi tu takkan ada pengurangan gas lah. Tu. Biasanya punca tak sejuk bukannya datang daripada tu tuan-tuan. Datang daripada sini. Datang daripada coil yang kotor. Ni, blower fan ni. Biasa tak dengar bunyi bising? Bunyi tak sekata. Kan? Kat sini sejuk. Kat sini ada angin. Dekat tengah tak ada angin.
dekat tepi ada angin. Itu confirm. Confirm sama ada coil ni bocor, coil ni kotor ataupun blower ni sudah kotor. Okey, kadang-kadang setengah orang dia tak nak rasa sejuk. Tapi dia nak rasa angin pada kena pada kulit dia. Kan ada setengah orang lah. Okey, so contoh kata kalau dia tak rasa angin tu disebabkan yang ni, disebabkan blower kotor, disebabkan benda ni yang bocor. Pernah tak dengar? Mungkinlah tuan-tuan ada akaun Facebook ataupun akaun TikTok. Contohlah kan. Saya tengok pun. Masih Abiat semua ni ada buat live di Facebook tu lah. Sebelum ni lah, sebelum ni. Okay, mungkin kalau tuan-tuan ada Facebook sebelum ni, sekarang ni pun. Ada orang kata, ada rumus mengatakan sekiranya tuan-tuan tekan dry mode di remote control. Pernah dengar tak dulu? Tak pastilah tuan-tuan pernah dengar atau pernah dengar. Dia ada satu mode, kita ada fan mode, kita ada cooling mode, kita ada dry mode. Dia orang kata dry mode tu bila kita tekan, dia boleh automatically service aircon kita. Betul ke tuan-tuan? Oh, rugilah saya macam tu. Contohlah kalau saya kontraktor, kan? Macam mana saya dah dapat duit pendapatan kan? Kalau setakat tekan dry mode saja boleh cuci coil secara sendiri. Tak tuan-tuan, itu semua orang kata apa, rumus ataupun scam je lah. Sebenarnya benda tu tak digunakan untuk bersihkan tuan-tuan punya aircon pun. Tidak sama sekali. Dry mode, saya terangkan di sini, dry mode digunakan hanya untuk kontrol kelembapan di dalam bilik. Nama pun dry. Betul tak? Dia nak mengeringkan kelembapan. Pernah tak tuan-tuan duduk dalam panggung wayang kan? Baru ni mungkin yang ada yang bayi-bayi saya ataupun lebih sedikit daripada saya kan? Dia mungkin ada anak-anak kecil. Baru ni mungkin pergi tengok Upin Ipin kan? Upin Ipin lah, sorry. DDM friend. DDM friend. Tengok kita duduk di dalam wayang, kadang-kadang tangan kita rasa berpeluh tuan-tuan. Ataupun duduk dalam masjid, sejuk. Tapi tangan kita berpeluh. Betul tak? Tangan kita punya ampit berpeluh kan? Kenapa? Disebabkan ruang udara dalam bilik ataupun dalam masjid tu dah terlampau lembab. Dekat situ sesuai tuan-tuan pakai dry mode. Sesuai pakai dry mode. So maknanya kat situ aircon akan mengeringkan udara di dalam bilik. Itu tujuan dry mode, bukannya untuk servis aircon. Okey, kalau betul boleh servis aircon, so syarikat-syarikat kontraktor tak ada pendapatan. Okey. Selain daripada tu. Okey, yang ni saya suggest untuk 2 minggu sekali lah. Mungkin depan ni CSR Masjid Al-Abiyat, pengurusan Masjid Al-Abiyat boleh panggil lagi politeknik untuk kita buat. Sebab asalnya program ni asalnya tujuannya untuk kita buat servis penyaman udara di Masjid Al-Abiyat. Tapi telah dimaklumkan, sudah dibuat betul kan? Sudah dibuat. So, tak dapatlah kami sumbangkan kami punya tenaga ni kan? Tidak. Masjid Al-Abiyat dapat benda ni secara FOC. Free of charge. Kali boleh. InsyaAllah boleh. Tahun depan tak? Boleh. Sihat. Boleh. Pakai boleh. Janji makan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Asal belakang tu semuanya tenaga pekerja mahir aircon lah belakang tuan-tuan ni. Okey, so kita akan panggil, kita akan servis lah. Cuma masalah kami di politeknik ni satu je masalah kami. Sebab kan saya tengok dekat sini lebih daripada 10 ni. Ada sekali lagi kau kan? Betul tak? Lebih kan? Lebih. Tak besar yang kecil. Betul. So kekurangan kami di politeknik, kami tidak banyak tangga, itu saja. Contoh katalah kalau satu masa nanti ada nak panggil nanti, mungkin pihak masjid dapat sediakan satu atau dua tangga lebih untuk kami akses ke semua aircon sini. Sebab kalau nak harapkan pada dua tangga kami dia, takut lambat-lambat tu habis kan. Itulah. Untuk panggil kami untuk next time tidak ada masalah. Kami sedia bagi penyempatan.
Saya yang paling berkata kepada pelajar yang masih sekarang. Okay, semoga semuanya saya berkiri bagi anak-anak kampus. Jadi, inilah saya berjalan wakil kepada pemerintah Sarawak. Saya akan berterima kasih dan kami mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan yang sengaja terlibat secara langsung dan secara langsung untuk menyediakan program ini.
najis berikut dia selesai. Okay.